Badan Pangan Nasional gencar melakukan sosialisasi program Rumah Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SA. Program ini memberi edukasi dalam pencegahan stunting pada anak, sekaligus memperbaiki pola makan keluarga dalam masyarakat agar mengonsumsi makanan bergizi. Kali ini sosialisasi digelar di Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Nagari Sunua Tengah, Kecamatan Nansabari, Sumatera Barat. Masyarakat di Nagari tersebut tercatat menerima program Rumah Pangan B2SA sejak Juli lalu. Rumah Pangan menyediakan makanan bergizi dengan konsep B2SA dua kali dalam seminggu untuk warga penerima program tersebut. Dalam hal ini, anak-anak, ibu menyusui, dan ibu hamil. Program ini disosialisasikan oleh tim penganekaragaman konsumsi pangan Bappanas yang dipimpin Sang Direktur Rina Syawal, bekerja sama dengan Dinas Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Puskesmas, Ibu PKK, serta para bidan dan sukarelawan. Berkat program ini, jumlah anak dengan stunting di Padang Pariaman menurun dari 23% menjadi 19%. Dalam sosialisasi disampaikan pentingnya masyarakat memperhatikan porsi makan anak-anak yang di dalam piringnya berisi semua komponen bergizi mulai dari nasi atau karbohidrat lainnya, sayur, lauk, nabati atau hewani, serta buah-buahan yang semuanya bergizi untuk anak. Di sela-sela sosialisasi juga dilakukan gerakan makan telur bersama, mengingat telur rebus merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan makan bersama, yang mana TP/PKK menyiapkan menu B2SA untuk warga yang hadir dalam kegiatan itu, yaitu ibu dan anak-anak.